Halo adik-adik, selamat datang di channel BIG Kos bersama aku Ben. Channel ini akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, dan kimia. Pada video kali ini, aku Ben akan membantu kalian dalam belajar fisika gerak lurus kelas 10 ya, mengenai GLB, GLBB, GVA, GVB, dan GJB ya. Kita mulai dari GLB dulu ya, yang pertama. GLB itu adalah gerak lurus beraturan ya. Apa arti kata beraturan? Berarti artinya kecepatan dia bergerak dari awal sampai akhir itu konstan, jadi tidak pernah berubah ya. Jadi kecepatannya konstan GLB ya, tidak memiliki percepatan, percepatannya nol ya. Ini percepatan ya. Jadi GLB itu kecepatannya konstan, tidak memiliki percepatan. Kalau percepatan itu mengakibatkan benda itu bergeraknya berubah-berubah ya, dengan adanya percepatan. Jadi konstan. Nah, rumus dalam GLB yang kita gunakan itu adalah S sama dengan V kali T ya. S ini jarak. Jadi jarak adalah V ini kelajuan. Ya, kelajuan. Ya, jadi V itu kelajuan, ini S di jarak. Ya. Nanti ada bedanya ya antara jarak sama perpindahan, itu beda. Jadi kalau jarak itu menggunakan kelajuan atau kecepatan sesaat. Ya, atau kecepatan saat. Saat berapa detik gitu. Nah itu nama lainnya kelajuan. Atau rumus keduanya adalah dalam GLB perpindahan, perpindahan kita sebut delta X boleh, kita sebut delta Y boleh ya. Kalau delta Y itu perpindahan secara vertikal, delta X perpindahan secara horizontal. Kita menggunakan lambang seperti ada garis atas nih, dia menunjukkan vektor ya. Nah, perpindahan adalah kecepatan rata-rata dikali waktu. Nah, ini perpindahan ya. Kalau ini kecepatan rata-rata. T ini delta T boleh, T juga boleh. Intinya berapa lama terjadi perpindahan itu. Ini T. T atau delta T boleh ya, perubahan waktunya. Oke. Nah, rumus GLB ini hanya dua ya, kita menggunakan dua rumus. Nih, aku beri contoh soal langsung aja ya. Jadi ada contoh soal seperti ini. Ada benda bergerak ke arah utara ya, sejauh 8 meter. Sejauh 8 meter ya. Kemudian bergerak ke arah timur sejauh 6 meter. Nah, gini ya. Perjalanan yang ditempuh ke arah utara tadi mungkin dia selama 6 detik. Ke arah timur dia selama 4 detik, gitu ya. Kalau pertanyaanku adalah misalkan ini ada titik A, B, C gitu ya. Pertanyaanku berapakah jarak tempuh? Berapakah jarak tempuh? Nah, jarak itu S ya. Berapakah jarak tempuh? Berarti jarak tempuhnya adalah 8 tambah 6. Ini jarak tempuh. Berarti 14 meter. Nah, gitu ya. Jika pertanyaannya adalah berapa perpindahannya? Nah, perpindahan itu dari titik awal menuju titik akhir. Berarti dari A ke C ini. Nah, perpindahannya Pitagoras ya ini. Jadi jawabannya 10 meter. Berarti perpindahannya adalah 10 meter. Gitu ya. Bedanya gitu. Jadi kalau jarak ini istilahnya panjang lintasan yang ditempuh. Jadi misalnya adik-adik jalan dari sini, ke situ, kemana, itu tambah semua. Itu panjang lintasan. Ya, kalau perpindahan itu adalah dari titik awal menuju titik akhir. Itu berapa jauh? Loh kok misalkan dia jalan dari A menuju B, menuju C, menuju D, kembali ke A lagi. Oh, itu berarti perpindahannya nol. Ya, jadi kalau perpindahan itu dia dari awal kembali lagi ke awal, itu berarti nol. Tapi kalau jarak itu enggak, jarak itu tambah terus.
berapa jauh, itu jarak ya. Nah, jika pertanyaan yang C adalah berapakah kelajuannya? Kelajuan, berarti kita jawab V, ini kan S adalah VT, berarti V adalah jarak per waktu. Nah, jarak tempuhnya kan 14, waktu tempuhnya 6 detik tambah 4 detik, berarti 10. Berarti kecepatannya, kelajuannya adalah 1,4 meter per sekon. Gitu ya. Kalau ditanya berapakah kecepatan rata-ratanya, kecepatannya ya, maka kecepatan rata-ratanya adalah delta x dibagi waktu ya, delta x nya tadi 10 bagi 10, berarti jawabannya 1. Nah, gitu ya. Jadi ini perbedaan antara jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Cara kerjanya seperti ini. Yang kedua, kita belajar mengenai GLBB ya. Itu gerak lurus berubah beraturan. Apa arti kata berubah beraturan? Berarti dia ini memiliki percepatan. Jadi memiliki percepatan, ya. Tapi kecepatan dia berubah-berubah. Ya, kecepatannya berubah-berubah sesuai waktu, ya. Itu GLBB. Nah, rumus GLBB kita diberi 3 rumus. Yang pertama, kita memiliki rumus ya, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Gitu ya. Nah, kenapa ini kok enggak memberi garis atas? Ini sebenarnya ada ya. Tapi kalau kita ditanya kecepatan saat berapa, itu kan sama dengan kecepatan sesaat. Itu mirip kelajuan. Jadi adik-adik enggak perlu kasih garis atas, enggak apa-apa lah rumus ini. Gitu ya. Nah, VT itu artinya kecepatan saat detik tertentu. Detik keberapa? Ini artinya VT. Atau kecepatan akhir boleh. Ya. Atau kecepatan akhir atau kecepatan saat detik tertentu. Mungkin minta detik ketiga, berarti V detik ketiga, berarti T nya 3 ya, detik tertentu. Jika V0 ini kecepatan awal, mula-mula ya, kecepatan mula-mula. Nah, kecepatan mula-mula ini kalau di soal dia bicara mula-mula diam, berarti itu kecepatan awal ini V0 itu 0 ya. Jadi kalau di soal bicara mula-mula diam benda itu, maka V0-nya itu adalah 0 ya. Oke. Nah, ini rumus pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, untuk yang A ini, jika dia percepatan ini plus. Jika dia terjadi perlambatan nanti ini minus. Karena perlambatan tuh A-nya minus gitu ya. Oke. Yang kedua, Koko punya rumus jarak sama dengan V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, ini rumus kedua. Jadi jarak tempuh adalah kecepatan awal kali waktu ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Ya. Nah, jika ada jarak, kalau ditanya posisi, posisinya berapa? Ini nanti adik-adik ditambah lagi X0, posisi awal. Ya, kalau ditanya, kalau cuma tanya jarak nggak perlu dikasih x0 ya. Ini rumusnya, ini aja umumnya rumusnya ini. Yang ketiga, vt kuadrat sama dengan v0 kuadrat ditambah 2 kali a kali s. Jadi rumus GLBB adik-adik punya 3 rumus ya. Oke, ini ada contoh soal ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 50 meter per detik. Berarti artinya awalnya dia bergerak dengan kecepatan 50. Tiba-tiba direm, mungkin ada sesuatu di depan dia ngerem gitu ya. Sehingga dalam waktu 6 detik kecepatannya menjadi 20. 6 detik jadi 20. Kemudian berhenti. Oh, berarti waktu 6 detik menjadi 20, mobil itu enggak langsung berhenti. Dia direm masih jalan lagi. Kemudian baru berhenti. Ya, itu istilah kata soalnya. Hitung waktu yang diperlukan mobil dari saat direm, jadi mulai dari awal hingga berhenti. Yang B, jarak yang ditempuh mobil dari saat direm hingga berhenti. C,
Jadi kita kalau ada soal seperti ini, kita harus memberi gambar ilustrasinya aja dulu ya. Jadi kita jawabnya gambar ilustrasi dulu mungkin biar jelas ya. Jadi ada titik A, mobil bergerak dari titik A menuju titik B. Ini selama 6 detik ya. Kecepatan dia di sini 50, kemudian berubah menjadi 20. Nah, nanti setelah berubah 20, dia masih jalan sampai titik C, baru di sini berhenti. Apa kata berhenti? Berhenti itu berarti kecepatannya dia menjadi 0. Anggaplah ini V di titik C 0. Ya, jadi berhenti itu 0. Oke. Nah, kita kerja awalnya dulu. Jadi kerja dari A menuju B dulu. Ya, A menuju B. Kita di sini dalam hal kenapa kita tahu ini GLBB, kita lihat kecepatannya kan berubah. Nah, kalau kecepatan berubah, berarti dia menunjukkan GLBB. Tapi kalau Koko bilang setelah 6 detik kecepatannya tetap 50, oh berarti dia GLB gitu. Ya, itu bedanya GLB dan GLBB. Kalau GLB kecepatannya sama terus. Oke. Kita ini menggunakan rumus yang mana, Ko? Karena kita mencari waktu tak apa dalam hal GLBB, kita yang penting ini percepatan. Jadi percepatannya diketahui enggak? Kalau enggak, kita harus nyari dulu. Jadi yang paling penting itu percepatan, ya. Nah, kita menggunakan rumus pertama aja. Kenapa? Karena udah tahu VT, V0, dan waktunya. Ya, VT itu kita anggap dari A ke B berarti VT-nya 20, V0-nya yang 50, gitu ya. Ya, kan akhir awal, istilahnya detik tertentu. Jadi, VT sama dengan V0 ditambah AT. VT-nya yang 20, V0-nya yang 50, ditambah A kali 6. Nah, nanti ketemu A-nya minus nih. Kenapa minus? Ya, karena dia diperlambat. Kenapa diperlambat? Karena dia di rem. Ya, di rem. Gitu. Nah, sekarang Koko dari B ke C. Nah, B ke C, dia awalnya 20 ya, berarti ya. Karena kita kerja dari B. Sampai C, dia berhenti 0. Jadi kecepatan di C 0. Kita gunakan lagi aja hukum rumus ini lagi. VT sama dengan V0 ditambah AT. Tapi VT-nya Koko pakai yang titik C. V0-nya pakai yang titik B. Karena Koko anggap dari titik B jalannya. Kan gitu ya. Nah, A-nya. A ini gerak lurus berubah beraturan selalu konstan dalam satu gerakan. Dalam satu gerakan. Ya, ini kan bergeraknya terus sampai berhenti. Jadi dalam GLBB, A itu konstan ya. Jadi A itu konstan. Kemudian karena A konstan, ini kita isi min. Nah, kenapa minus? Karena di rem, diperlambat. Berarti 5T adalah 20, T adalah 4 detik. Berarti di sini kita sudah bisa menjawab pertanyaan A. Berapa waktu yang diperlukan mobil dari saat rem sampai berhenti? Berarti 6 detik A ke B ditambah 4 detik. Ya kan? Berarti dengan kata lain, jawaban A adalah waktu sampai berhenti, dari saat di rem sampai berhenti, atau waktu totalnya adalah 6 tambah 4. Nah, gitu ya. Gitu, paham ya? Jadi A ke B 6 detik, B ke C 4 detik, berarti oh berarti totalnya 10 detik. Gitu ya. Kalau ditanya jarak tempuh mobil, nah berarti kita harus ngitung dulu A ke B kita mendapatkan jarak tempuh berapa, kan gitu ya. Nah, jarak kita menggunakan rumus jarak gitu. Nah, Koko taruh sini aja untuk menjawab yang B. Jadi A menuju B kita hitung rumus S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat, gini ya. Nah, V0-nya A ke B awalnya 50 dalam waktu 6 detik, setengah A nya minus 5. Nah, gini ya. Jadi minus langsung boleh atau minus 5 nya taruh di A nya boleh, gitu ya. Perlambatan gitu. Waktu tempuhnya 6 detik kan, 6 kuadrat. Berarti ini 300 min ini 18 kali 5 90 ya, 210 meter. Untuk mencari B ke C, kita mencari jaraknya juga sama menggunakan rumus yang sama ya.
V 0 T tambah setengah AT kuadrat. V 0 nya ambil yang dari B, 20 kali 4 tambah setengah kali min 5 kali 4 kuadrat, berarti hasilnya 80. Ini min 40, jadi 40 meter ya. Berarti kita bisa menjawab B nya ini. Jadi jarak tempuh totalnya adalah ya 210 meter ditambah 40. Jadi hasilnya 250 meter gitu ya. Jadi jarak tempuh dari sejak di rem sampai berhenti 210 tambah 40 gitu ya. Kita masuk bagian ketiga ya. Gerak vertikal ke atas, GVA. Gerak vertikal ke atas itu maksudnya ada benda yang kita lemparkan ke atas. Lempar ke atas tapi lurus ya. Nah, arti kata gerak vertikal ke atas ini benda itu makin lama kan makin pelan, you know? Kita lempar makin lama makin pelan, lalu jatuh lagi. Nah, istilahnya kalau koko ada tanah dilempar ke atas sampai atas, nanti benda jatuh lagi sampai tanah lagi, gitu ya. Cuma GVA ini ada dua kedudukan. Jika awalnya dari tanah, yang ini mungkin dilempar dari gedung, ini ya, dilempar dari gedung jatuh. Nah, nanti sampai tanah di sini. Ya, koko ambil dua kedudukan aja. Ya, ini kedudukan 1, kedudukan 2, ya. Bedanya kalau dari tanah itu Y0-nya 0. Y0-nya adalah 0. Kalau dari gedung berarti Y0-nya adalah tinggi gedung. Ya, tinggi gedungnya berapa? Itu bedanya ya. Jadi kalau dari tanah dilempar dari tanah, tinggi mula-mulanya 0. Kalau dilempar dari atas gedung, tinggi mula-mulanya adalah tinggi gedung. Gitu ya. Nah, rumusnya GVA, ini rumusnya masuk ya. Rumus GVA itu mirip dengan rumusnya GLBB. Cuma nanti kita percepatannya kalau gerak vertikal itu menggunakan G. Jadi nanti dalam gerak vertikal kita menggunakan gravitasi yang nilainya itu umumnya 10. Tapi nilai aslinya 9,8. Jadi adik-adik perhatikan ya, umumnya 10, tapi G ini juga bisa bernilai 9,8. Tergantung soalnya ya, G-nya 10 atau 9,8. Tapi kalau tidak diberitahu, umumnya adik-adik gunakan G-nya 10. Ya. Kalau diberitahu, lihat soalnya 9,8 atau 10, ya. Nah, rumus yang pertama, VT sama dengan V0, karena dia makin lama makin pelan, maka kita langsung kasih ini min aja. Jadi min G kali T. Min menunjukkan benda itu makin lama makin berjalan pelan, gitu ya. Rumus kedua, S ini kita ganti Y, huruf Y, karena dianggap tinggi, kita anggap tinggi. Boleh diganti H, boleh H atau Y sama aja, ya. Nanti Y sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Jadi mirip dengan rumusnya GLBB, tinggal A diganti G, gitu. A-nya diganti G. Nah, untuk yang berikutnya, rumus ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G kali Y. Nah, gitu ya. Nah, untuk rumus yang ada gedungnya, yang ada gedung, nanti bedanya hanya di rumus Y-nya. Di sini adik-adik tambah Y0. Jadi nanti adik-adik di sini tambah Y0. Gitu ya. Jadi, rumus yang ada dari gedung, jadi nanti VT-nya tetap V0 min GT, lalu Y nya ini berubah V0 kali T min setengah GT kuadrat ditambah Y0. Jadi gitu ya, ditambah Y0. Nah, untuk yang rumus VT kuadrat ini V0 kuadrat min 2 kali G kali delta Y. Jadi nanti ini hukumnya ada delta Y di sini. Ya, selisihnya, selisih tingginya. Nanti awalnya berapa, nanti Y-nya ada di posisi berapa meter, nanti berapa. Ini koko ambil syarat-syarat ya. Jadi kalau nanti adik-adik ditanya tinggi maksimum, nah tinggi maksimum tuh pastinya kan sampai puncak ini. Ya, koko ambil syarat di sini, dihafalin. Jika mencari tinggi maksimum, ya, atau Y-max atau H-max, itu syaratnya adalah VT-nya bernilai 0.
ya. Kenapa VT bernilai 0? Karena ketika mencapai tinggi maksimum, benda itu berhenti dulu, baru dia boleh jatuh. Jadi VT-nya 0. Ya. Jika mencapai tanah, berarti ini mengatakan bahwa nilai Y-nya 0. Jadi untuk mencapai tanah, Y-nya ini 0. Ya. Y-nya bernilai 0 karena tanah itu kan tidak ada ketinggian. Jadi Y-nya 0. Gitu ya. Ini ada contoh ya, yang GVA, contoh pertama, nanti ada contoh dua ya di samping ini. Sebuah benda dari permukaan bumi dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 100. Gua tahu ini GVA karena dari awal sudah ada beritahu dilempar ke atas. Jadi itu GVA. Ya. Kecepatan awal 100 nih V0, berarti V0-nya. Kita mungkin ilustrasi dulu aja ya. Jadi ini ada tanah, ada benda yang dilempar ke atas dengan kecepatan 100. Jadi V0-nya ini 100. Nah, gitu ya. Berapa ketinggian benda saat kecepatannya 50? Oh, berarti untuk jawab A, berarti datanya adalah ketika VT-nya 50, maka berapakah Y-nya? Nah, gitu ya. Kita akan menggunakan rumus Y langsung aja ya. Yang ini. Y sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Berarti Y-nya adalah V0-nya 100. Nah, saat kecepatan 50, adik-adik kalau menggunakan rumus ini, kira-kira bisa langsung dapat nggak? Nah, ini. Nah, otomatis gagal kan? Jadi adik-adik nanti lihat, jika nanti penggunaan rumus kita mau langsung rumus Y-nya, ternyata nggak bisa dihitung, berarti kita paksa menggunakan rumus lain. Nah, adik-adik lihat, rumus mana yang ada Y-nya juga, tapi diketahui VT-nya. Oh, berarti rumus ketiga. Gitu. Jadi, kadangkala kan kita milih rumus itu kan bingung. Kadangkala ditanya Y, adik-adik kadang langsung menggunakan rumus Y, kan gitu kan? Maka kita enggak masalah itu, enggak apa-apa. Kalau kita menggunakan rumus ternyata enggak bisa langsung dapat, kita menggunakan rumus lain. Jadi rumusnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali G kali Y. Nah, adik-adik kalau memang mau tahu langsung, aku pakai rumus yang mana aku? Datanya lihat dulu. Ini ada VT sama V0, tapi ditanya Y. Berarti itu pakai rumus yang ketiga. Ada VT, ada V0, ada Y. Rumus ketiga berarti. Gitu ya. Jadi VT-nya 50 kuadrat sama dengan 100 kuadrat min 2 kali 10 kali Y ya. Jadi 20Y adalah 10.000 kurangi 2.500 itu 7.500. Berarti Y-nya adalah 375 meter. Nah, ini dapat nih. Nah, yang ini kita gagal. Ya, nggak pakai rumus ini. Gitu ya. Jadi adik-adik penggunaan rumus yang mana, itu dilihat aja yang diketahui yang mana, cocokin gitu ya. Jadi jangan langsung menyesuaikan, tanya Y, berarti rumus Y yang dipakai. Belum tentu, gitu ya. Nah, ini adik-adik tanya, berapakah tinggi maksimum yang dicapai oleh benda? Nah, jika adik-adik tanya tinggi maksimum, berapakah tinggi max atau h max? Itu kan Koko tadi udah ngasih syaratnya. Berarti untuk mencapai tinggi maksimum, VT-nya harus 0. Berapa tinggi max-nya? Karena kita tahu VT dan V0, tadi kan udah kasih tahu ya, penggunaan rumusnya yang mana, menyesuaikan yang diketahui, gitu ya. Koko tahu ini rumus yang ketiga, karena ada VT, ada V0, tanya Y, gitu. Berarti nanti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali G kali Y. VT-nya 0, V0-nya 100 kuadrat min 20Y. Berarti 20Y ini 10.000 ya. Berarti Y-nya adalah 500 meter. Oh, jadi tinggi maksimum yang didapat adalah 500 meter. Loh, kok ini langsung tinggi max? Ya, tinggi max itu terjadi ketika kecepatan akhirnya 0, gitu ya. Itu langsung dapat tinggi max itu. Ini yang C ditanya, waktu untuk sampai tanah berapa lama? Misalkan ya. Waktu untuk sampai tanah, tadi Koko udah ngasih syaratnya juga. Ketika mencapai tanah itu syaratnya adalah Y-nya harus 0. Nah,
ditanya waktu. Nah, adik-adik tahu Y, tahu fenol, ditanya waktu. Berarti kok pakai rumusnya yang Y sekarang. Jadi apa? Y sama dengan fenol kali T min GT kuadrat. Nah, ini kan Y-nya 0 nih. Kita isi 0. Fenolnya ini 100 kali T, ditanya waktunya ya. Min setengah kali 10 5T kuadrat. Berarti 0 sama dengan 5T. Ini kita istilahnya dikeluarkan ya. Yang sama 5T-nya keluar. Nanti sisanya ini 20 min T. Ya kan? Maka nanti hasil akhir ini T-nya 0 detik atau T-nya adalah 20 detik. Yang kita ambil yang 20 detik. Kenapa? Karena 0 detik ini artinya dari awal kan dia sudah di tanah, dari permukaan bumi kan 0 masih. Nah, waktu dia sampai tanah lagi, untuk sampai tanah lagi dia butuh waktu 20 detik. Jadi nah, itu butuh 20 detik. Kalau adik-adik ditanya berapa lama ketika sampai tinggi max, tinggal bagi 2 aja ini. Jadi 10 detik. Waktu untuk mencapai tinggi max itu 10 detik. Jadi istilahnya kalau sampai sini 20 detik, berarti ini ke sini 10 gitu loh. Ya. Maksudnya gitu. Ini yang D, pertanyaanku adalah berapa kecepatan benda sampai tanah? Kecepatan benda sampai tanah. Tadi kan adik-adik udah jawab yang C ya. Waktu mencapai tanah itu berapa lama? Jadi dengan kata lain, untuk yang D, sebenarnya kita harus nyari waktunya dulu sampai tanah dulu jika mencari kecepatan benda sampai tanah. Jadi kebetulan yang C kan udah dicari nih. Kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 min G kali T. Nah, VT, V0-nya tadi 100 min 10 kali 20. Berarti VT-nya dapat min 100 ya ini. Nah, kenapa ini minus? Gini, waktu adik-adik nganggap ini ke atas ini plus 100, begitu dia turun, posisinya kan turun nih benda ini. Berarti V-nya itu minus, sudah mulai minus. Kan beda arah, naik, turun. Kalau adik-adik nganggap naik plus, berarti turunnya pasti ketemu minus. Dan nilainya kenapa sama? Gini, jadi kalau dia dari tanah 100, begitu sampai tanah lagi, dia pasti 100. Ya, itu kedudukan yang seimbang dari tanah ke tanah. Tapi beda tanda, awal plus, dia jadi min. Diginiin boleh, kalau soal pilgan, gitu ya. Ini ada contoh GVA yang kedua ya. Sebuah peluru tembak vertikal ke atas dari sebuah menara. Oke, gue gambar dulu ya. Ada menara tinggi 60 meter. Tembak ke atas. Ini ya. Dengan kecepatan awal peluru 20. Ditanya berapa tinggi maksimum yang dicapai peluru dihitung dari tanah. Berarti ketika di atas ini berapa puncak ini. Gitu ya. Berapa tingginya. Nah, kita menggunakan rumus. Ketika mencapai tinggi max, itu kan ada syaratnya tadi, dibuat VT-nya 0. Jadi kita mencari dulu berapa lama sih mencapai tinggi maksimum itu, gitu ya. Oke, kita menggunakan rumus ini. VT sama dengan V0 min GT. Kita boleh pakai ini dulu. VT-nya 0, V0-nya 20 min 10 kali T. Berarti 10T sama dengan 20. Berarti T adalah 2 detik. Jadi maksudnya apa? Untuk mencapai tinggi max, VT-nya 0, butuh waktu 2 detik, itu sudah mencapai tinggi max. Pertanyaannya tapi bukan waktunya. Pertanyaannya adalah, berapa tinggi maksimum yang dicapai peluru dihitung dari tanah? Berarti nanti kita menggunakan rumus Y sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat ditambah Y0. Kenapa ditambah Y0? Karena ada puncak menara, ada tinggi gedung, berarti ada tinggi mula-mula, gitu ya. Nah, maka Y ini adalah V0-nya 20 kali 2 min setengah kali 10 kali 2 kuadrat ditambah Y0-nya 60. Berarti Y-nya adalah 40 min 20 ya plus 60. Berarti tinggi maksimum yang kita dapat adalah 80 meter, gitu ya. Ini kita ambil prinsip yang keempat ya. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu ya lawannya gerak vertikal ke atas ya. Kalau gerak vertikal ke atas itu kan minus. K
karena benda makin lama makin pelan. Kalau gerak vertikal ke bawah, itu ada benda yang dilempar, benda dilempar, bukan dijatuhkan ya, dilempar. Kalau dijatuhkan nanti ada lagi, namanya GJB. Jadi dilempar dengan kecepatan apa, berapa gitu, itu GVB ya. Jadi ada benda dilempar dengan kecepatan awal, ini ada nilainya, dilempar dari atas ke bawah ya. Nanti hitungan Y kita, hitungan Y yang dimaksud daripada gerak vertikal ke bawah, itu di atas posisi Y nya ya. Bedanya kalau gerak vertikal ke atas itu ke atas, kalau gerak vertikal ke bawah hitungan Y nya itu dari atas ke bawah ya. Kalau gerak vertikal atas, dari bawah ke atas gitu ya, yang prinsip yang ke apa, yang ketiga tadi ya. Nah rumusnya sama aja, cuma bedanya plus. Jadi nanti ini diganti plus. Nah, terus Y nya sama, cuma ini ganti plus. Ya, nanti VT kuadratnya juga sama. Nah, bedanya Y nya ini dihitung dari atas ke bawah. Gitu ya. Gitu. Ini ada gini ya. Sebuah benda bergerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal 20. Saat bergerak 3 detik, benda berada pada ketinggian 75 meter dari atas tanah. Jadi ini contoh GVB ya, karena vertikal ke bawah udah jelas, diberi kecepatan awal, itu udah menunjukkan bahwa dia itu GVB ya. Jadi kuku langsung ini ada keterangan, sebuah benda dengan kecepatan awal 20 meter per sekon ya. Nah setelah 3 detik, jadi ini setelah 3 detik, ternyata benda itu nggak sampai tanah ya, tidak sampai tanah, tapi berada di ketinggian 75 meter di atas tanah. Nah, bendanya di sini. Loh kok kalau misalkan ada keterangan saat 3 detik ternyata benda itu sampai tanah. Oh, kalau udah sampai tanah ya 3 detiknya dari sini sampai tanah gitu ya, tapi enggak, dia berada 75 meter di atas tanah. Nah masih berarti belum sampai tanah. Ditanya tentukan tinggi benda mula-mula, berarti tinggi benda mula-mula itu kan dari atas sampai bawah ini. Nah, gitu ya. Nah berarti Koko mau ngitung gini aja, kita hitung benda dari sini sampai sini itu Y nya berapa, nanti tinggal ditambah dengan 75 meter, ya kan, karena Y kita kalau gerak vertikal ke bawah dihitung dari atas ke bawah gitu. Jadi ngitungnya dari atas ke bawah selama 3 detik Y nya berapa gitu ya. Kita langsung aja pakai rumus yang Y langsung aja ya, kita langsung dapat nih, V0 kali T tambah setengah GT kuadrat. V0 nya kan 20, dalam waktu 3 detik, setengah kali 10 kali 3 kuadrat 60 ditambah ini 45 ya, berarti dapat 105 meter. Jadi apa artinya? Selama 3 detik dia menempuh jarak atau ketinggian 105 meter dari atas ke sini ya. Berarti kalau ditanya berapa tinggi benda mula-mula, tinggi mula-mula berarti adalah Y itu ditambah 75, berarti hasilnya 180 meter gitu ya. Jadi bedanya kalau gerak vertikal ke bawah ini Y nya dihitung dari atas ke bawah ya gitu. Kalau misalkan 3 detik ini misalkan sampai tanah, oh berarti 105 meter ini ya udah tinggi benda mula-mulanya. Berarti mungkin ada contoh, ada sebuah bola dilempar dari atas sumur ya, masuk ke dalam sumur, selama 3 detik ternyata terdengar batu menyentuh lantai dasar sumur. Nah berarti tinggi kedalaman sumur itu berarti 105 meter gitu ya. Misalkan ada contoh seperti itu. Terima kasih adik-adik sudah menonton video pada kali ini mengenai gerak lurus kelas 10 ya. Terima kasih, semoga ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua di sekolah. Tolong dukung Koko ya dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.